Barudak panglimaan ni Kabupaten Cianjur tega ngaroyok salah seorang baturna tepi ka tilu dunya gara-gara pasoalan cengcelengan jeung moyokan ompong. Kiwari eta anu limaan teh dicerek ku petugas gabungan Satreskrim Polres Cianjur jeung Polsek Palingping Polda Banten. Tah ieu lima pelaku anu ngoroyok salah seorang budak pang anu taya lianti baturna. Eta pelaku anu limaan teh kudu tanggung jawab karena laku lampahna anu ngabalukarkeun baturna tilar dunya. Gara-gara urusan cengcelengan jeung ngaledek ompong, lima pelaku nganiaya korban tepi ka tilar dunya di Pasar Domba, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Cianjur bulan Juli nu geus kaliwat. Eta kasus teh kaguar satutas para pelaku kungsi ngabohong ka kulawarga korban jeung warga. Para pelaku ngarang carita yen RA tilar dunya overdosis serta ditarajang ku anggota geng motor. Tinu lima anten tiluan mah masih budak satepak, nyata MAR, LH, jeung JSA, anu dicerak di wewengkon Cianjur. Sedangkan anu dua andena MSA jeung FA dicerak satutas satega pola mabur ka Malingping Provinsi Banten. AKBP Rohman Yonki Dilata nandesken di masyarakat hasil pemeriksaan para pelaku motif jeung kronologis para pelaku nganiaya RA lantaran kasih gengku kekecapan anu dianggap kahina. Para pelaku oge ngaku nyeri hate lantaran duit cengcelenganana digasap ku korban. Dan setelah dilakukan penyelidikan dalam kepolisian Satreskrim Polres Cianjur menemukan bukti permulaan di mana korban berdasarkan hasil investigasi ternyata akibat meninggal akibat kekerasan. Dari kejadian ini tentunya Satreskrim Polres Cianjur bersama Polsek dan Polda melakukan pengejaran antara pelaku-pelaku di mana saat ini ada 5 orang yang sudah kita tetapkan tersangka. Satutas panalungtikan leuwih jejem gemet turta secara sayen dibuktikan ku hasil visum jeung keterangan para saksi aya rongan raja pati atau pangrogahla anu banget ku para pelaku. Balukar laku lampahna eta tersangka anu limaan teh dijerat pasal 338 turta pasal 170 ayat 2 KA 3 KUHP pidana kalawan ancaman maksimal 15 tahun buih. Heri Setiawan, Bandung TV.